Apa-apa pun, selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Putri. Perlawanan sangat Piala Malaysia untuk pusingan awal ini yang dilangsungkan secara timbal balik. Perlawanan yang keempat membabitkan kedua pasukan. Dua dalam persaingan Liga Super. Dan ini pula adalah perlawanan yang kedua dalam persaingan Piala Malaysia. Muhammad Fadil Mat Daud yang berasal dari Majidi bertugas di sana. Diberikan tanggungjawab dan juga penghormatan untuk membawa bola perlawanan. Lakan juga yang memaksa Arif Aiman bekerja dengan Rolon. Berjaya dia mengatasi Rolon dan kemudiannya Kobinong terlepas peluang. Buat percubaan dengan kaki kanan. Arif Aiman menggunakan kekuatan badannya. Menolak sedikit tinggi tetapi tampanan pertama itu yang mengecewakan Kobin Ong. Banyak gerakan bantuan yang diberikan oleh Syami. Satu hantaran yang cukup baik. Konimoto setting kepada Bengsen. Membuat satu percubaan dan kali ini masuk. 20 minit. Mereka menanti dan akhirnya percubaan yang tidaklah begitu kencang dari kaki kiri Bengsen. Yang penting gol. Johan Syahzidan mungkin terlindung sedikit pandangannya. Peluang untuk Hiberti. Kunimoto. What a debut. What a goal. Welcome to Liga Malaysia. Kita sedang menyaksikan kemunculan seorang lagi bintang yang bakal menyinar. Kalau beginilah cara dia bermain, ketenangan dia. Sense of goals di hadapan pintu gol untuk dia meletakkan JDT terus selesa. Sekali lagi lepas. Peluang untuk jaringan yang ketiga dan juga gol kedua peribadi. Lagi sekali. Takahiro Kunimoto. Menunjukkan kecemerlangannya. Terus menjadi crowd favourite di sini. Untuk menewaskan bekas pemain Akademi JDT ini. Yang pernah bersekolah di Sekolah Rendah Kempas. Johan Syahzidan tertewas buat kali yang ketiga. Kali ini dengan satu lob yang dilakukan. Juan Muniz ambil sepakan ini. Oh, cantik. Dari Bengsen. Kualiti yang dia miliki. Kehebatan dan juga ketajamannya. Biarpun diasak begitu. Dapat menghulurkan kepalanya menanduk masuk untuk kedudukan 4-0. Terus ke depan masih ada ruang untuk Arif Aiman melihat di tengah siapa yang bersedia dan kemudiannya Juan Muniz. Lima kosong. Pas yang sememangnya kalau kita lihat mengundang jaringan bola yang melalui celah kaki Johan Syahzidan. Semula kepada Syahmi dilambungkan keluar Fernandes. Oh, dan itu dia Darren Sharp. Hiberti tidak skor tetapi peluang itu jatuh kepada Darren Sharp untuk dia melakukan tolakan menewaskan Johan Syahzidan. 6-0. Hiberti Fernandes menunggu tetapi ada tolakan dan bola itu jatuh betul-betul di hadapan Darren Sharp untuk dia menewaskan Johan Syahzidan.
Hendrick Dos Santos. Masuk dalam kawasan penalti. Dilambungkan kepada Syam sekali lagi. Dan kali ini tidak dinafikan untuk Heberti Fernandes. Akhirnya dia dapat skor. Menit ke-61. Berpunca daripada gerakan Hendrick Dos Santos. Kalau diikutkan itu juga merupakan assist dari Daryl Syam kepada Heberti Fernandes. Kali ini dia tidak menunggu lama. Tidak teragak-agak untuk meledak. Jauh hantaran ini. Bergson, first touch yang baik dari Bergson. Arif Aiman, tugasan paling mudah. Lapan kosong. Berjaya juga dia cipta namanya selaku penjaring. Berjaya juga dia skor dalam perlawanan ini. First touch yang begitu menarik dari Bergson. Satu undangan istimewa untuk Arif Aiman menjaringkan gol. Oh, lambat tindakan daripada Ali Putra. Bergson, peluang untuk Bergson. Hat-trick lagi. Dia lagi. Dan siapa lagi kalau bukan Bergson Da Silva. Kesilapan yang berpunca dari kegagalan Ali Putra Azril untuk melakukan clearance. Tak dapat digapai di situ oleh Farish. Dan kemudiannya Bergson mengambil angle dan juga sudut yang sempit di sebelah kanan. Malangnya bola tak sampai. Bergson. Kobinong dilambungkan ke kawasan tengah. Ashar Hadi, rembatan baik dan gol daripada pemain muda ini. Dapat juga dia skor gol. Tertunduk, terbaring, tertiarap. Semuanya ada. Tak tahu apa lagi nak dikatakan mengenai jumlah jaringan yang terhasil. Ashar Hadi, Muhammad Syapri merebat dari luar kawasan penalti untuk menjadikan kedudukan 10-0. Opportunity seperti ini. So, derita Kelantan FC di SSI ditamatkan oleh tiupan whistle terakhir Khairul Azwan Kidab di SSI pada malam ini dengan sejarah tercatat jumlah jaringan terbesar dari Johor Darul Takzim dalam satu-satu perlawanan, menewaskan Kelantan FC di pertandingan Piala Malaysia 10-0.